ngajarnya Ibu Fitri di sini. Baiklah. Apa ini? Kok tempat ngajarnya Bu Fitri gini amat ya jalannya? Kan, sepatu mahal aku jadi kotor kan? Ih, sebel! Udah telat nih! Bu Guru Fitri, jangan ditutup dulu gerbangnya! Udah telat nih! Bu Guru Fitri, jangan ditutup dulu dong gerbangnya! Mana sih? Bukan boneka boba aku jatuh. Ya, mana rusak lagi tuh, lihat. Ih, aku juga sakit tau, Mbak. Sakit. Nih, tanggung jawab nih, boneka boba aku rusak. Ya, Mbak sendiri yang salah. Aku mau masuk kok dihalang-halangin. Mbak lagi, emang aku setua apa sih? Maaf. Oh ya, Mbak belajar di Bu Guru Fitri juga. Harusnya aku yang nanya, kamu siapa? Ayo, mau ngapain? Kamu mau masuk sini mau ngintip-ngintip ya? Ye, enak aja. Siapa juga yang mau ngintip-ngintip? Orang aku belajar juga kok di Bu Guru Fitri. Apa? Ketawa. Awas, minggir! Ih, Mbak yang minggir! Jangan panggil aku Mbak kali! Ih, diawas dulu dong, kan aku duluan yang nyampe! Iya, gak mau lah. Lagian kamu siapa? Ngapain kesini? Minggu yang lalu. Apa? Nih rasain. Jorok tahu. Hei, ngapain kalian berisik di sini? Bukannya masuk. Jam pelajaran sebentar lagi dimulai nih. Iya Bu, maaf. Buruan masuk. Iya Bu. Pagi-pagi udah bikin masalah aja kalian. Bantu aku libur. Mami sama papi aku lagi keluar negeri. Untung kamu orang kaya. Coba kamu miskin kayak Epi, udah aku hukum. Murid yang lain mana nih? Kok cuma kalian berdua aja yang datang? Emang yang les hari ini berapa orang gitu, Bu? 2 orang. Tapi mana yang lain? Kok belum datang? Kan ini kita udah berdua, Bu. Jangan bohong. Ih, Ibu, kalau nggak percaya hitung aja sendiri. Nih, 1, 2. Oh, iya benar. Berarti kalian udah datang semua. Oh, gimana sih, Bu? Iya sih, Bu. Masa hitung aja salah. Berdua, Ibu mulai aja ya pelajarannya. Iya, Bu. Coba kamu yang boneka bobanya disimpan dulu. Tapi, Bu, kalau aku nggak perlu boneka boba ini, aku telepon papi aku. Emang mau ngapain telepon papi kamu? Mau mencat Ibu. Ya udah, nggak apa-apa, peluk aja. Ih, mentang-mentang orang kaya. Simpen dulu dong boneka bobanya, sempit tahu. Iya. Ayo keluarin Bu kalian. Iya Bu. Itu apa? Kok ada bukunya sih? Mana? Ini tas aku lah. Apa? Tas? Ih, kok kamu ngetawain aku sih? Kok malah berisik sih? Hehehe, ini loh Bu. Masa dia pakai tas dari plastik sih? Mana coba lihat. Ini. Ya, kok Ibu ikut ngetawain sih? Oh ya, maaf. Ibu terbawa suasana nih, gara-gara kamu, Yang. Ya, maaf, Bu. Habisnya lucu sih.
jadi ya jadi ketawa. Ya udah, baiknya kalian kenalan dulu. Kalian belum saling kenal kan, Epi, Ian? Belum, Bu. Ya udah, buruan kenalan dulu. Iya, Bu. Ih, memangnya harus kenalan ya, Bu? Ya masa teman satu bangku nggak kenalan sih? Gimana? Iya, Bu. Bu, salamannya nggak usah nempel-nempel ya. Takut gatel-gatel nih. Ih, kok kamu gitu sih? Yaudah, aku peluk aja ya. Ya, kenalin nama aku Epi. Ih, tuh kan badan aku jadi gatel-gatel nih. Udah Bu, ayo dimulai pelajarannya biar cepat selesai. Baiklah, kita mulai pelajarannya. Siapin buku pelajaran kalian ya. Sekarang kita mau belajar apa dulu nih Bu? Sekarang kita belajar biologi ya. Baik Bu. Geser dong, mepet banget sih. Iya, iya. Ih, mepet kesana bukan kesini. Masa geser-gesernya ke aku sih? Ya. Udah, jangan berisik. Coba sekarang kalian jawab langsung ya. Ibu coba tes kalian. Kira-kira jawabannya apa nih? Ikan adalah makhluk yang hidup di air. Ikan bernapas dengan, coba yang? Dengan insang, Bu. Betul sekali. Yeay. Coba Epi jawab. Ikan bernapas dengan? Dengan izin Allah, Bu. Hah? Ya betul juga sih. Jadi betul kan Bu jawabannya? Iya betul. Yeay. Ih, dibilangin geser jangan kesini-sini. Iya. Oh, ini nih, Epinya memang cepet ke aku terus. Apaan sih? Kamu mah ngaduan orangnya. Aku Bu. Eh, udah, enggak usah ribut. Itu kata ibunya juga boleh. Ya awas sempit tahu geser dikit napa. Iya, mentang-mentang kaya sombong banget sih. Oh ya iyalah, aku memang kaya. Mobil aja parkirnya di kamar masing-masing. Terus dari kamar ke toilet aja jaraknya 1 km. Gimana enggak kaya coba? Kalau jarak kamar ke toilet sejauh itu berarti empuk kamu udah berserakan di mana-mana dong. Oh ini nih, Epinya nakal. Epi, gak boleh nakal. Sini, Bu hukum. Murid. Buruan berdiri di sini. Iya, Bu. Pegang telinga kamu, kemudian angkat satu kaki. Bu. Ayo, Iyang. Kamu harus belajar yang serius. Jangan banyak bercanda. Iya, Bu. Aduh, gak kuat nih, mana mulus lagi. Bu, gak ada, kamu masih kena hukuman. Aduh, sumpah deh, aku mulus nih, Bu. Tahan mulusnya, sampai pelajaran ibu selesai. Syukurin. Bu, gimana ini, mulus banget. Mana gak boleh ke toilet lagi. Ayo, sekarang coba tuliskan nama-nama planet yang ada di tata surya ini. Ya, Bu. Bau apa ini? Kok kayak kenal baunya? Ih, bau apa ini? Bu Guru, ibu kentut ya? Apa? Kamu nuduh ibu kentut? Kamu kali yang kentut? Enggak kok, Bu. Terus siapa dong? Hehehe, saya, Bu. Apa? Jadi kamu kentut? Enggak, Bu. Terus? Aku empuk, Bu. Lihat di bawah udah keluar. Yeah.